Frappuccino. Betul. Ha, Frappuccino. Susah nak sebut. Okay. Assalamualaikum. Selamat morning guys. Alright, hari ini konten saya santai je. Saya nak buat review minuman yang paling viral dekat TikTok sekarang ni, daripada Kayangan punya air. Macam korang tahu, tak lain tak bukan, mestilah Starbuck. Alright. So saya dapat tahu ada air Starbuck baru. So nama dia adalah S'mores Frappuccino. Betul. S'mores Frappuccino. Susah nak sebut. Okay. So tak payah cakap banyak. So ada dekat tangan saya ni. Okay, air ada dekat tangan saya. Ini dah, inilah S'mores Frappuccino. Dekat sini ada marshmallow. Ini S'mores Frappuccino. Coffee, dia akan kira non coffee base tu, dia akan pakai coklat lah. Bawah dia ni rasa coklat. Rasa coklat. Tapi sedap, serius. Cuma yang tak minat coffee boleh. Tak minat coffee, boleh ambil yang boleh ambil non coffee base lah. Dia akan gantikan dengan coklat. Kalau minat coffee, ambil yang sebelum tadi, yang saya rasa tadi, yang first kali. Itu memang sedap, tak tipu. Korang jangan risau sebab dia, apa, kira barista dia sendiri akan cakap nak coffee base or non coffee base.
So kat situ korang dah boleh pilih lah. Tak, korang tak payah cakap sendiri. Itu penerangan daripada yang membeli. Okay. Apa yang saya boleh rate untuk kedua-dua ni, saya bagi rate 8.5/10 lah. 8.5/10. Sedap. Ni pun harga sama, RM20.50. Air kayangan ni sebulan sekali je rasa. Okay guys, so saya rasa itu saja. Apa yang penting, korang kena try air Starbucks tadi, Small Frappuccino, air yang terbaru dekat Starbucks sekarang ni. Okay, memang terbaik. Ngam teruk. And then jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah ni. Lagi satu, tekan butang loceng supaya korang takkan ketinggalan video yang next. Tekan button like dengan share dekat bawah tu ada. Lepas tu saya nak ucap terima kasih kepada yang subscribe channel saya, beri support dekat saya. Terima kasih lah, beribu terima kasih. Okay, itu saja. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum. Ini love tu korang. Yeah.